Halo guys, jumpa lagi nih bersama Bang Ahen. Video kita kali ini kita bakalan mukbang lagi, bakalan makan kenyang lagi. Di sini nih ada daun simpur, kalian pernah lihat nggak atau pernah dengar daun simpur? Ini kita jadikan lalapan. Terus ini juga ada daun pepaya satu lembar. Terus ada ikan, bukan ikan, ada ayam. Ini ayamnya tuh. Ada jengkol muda, ada daun kacang panjang. Terus ini ada sop, air sop ikan. Oke guys, kita langsung aja. Oke, aku lupa kenalin, ini sambal tapi dari kelapa parut guys. Jadi bagi kalian yang tinggal di pedesaan, biasanya tuh orang tua kalian sering buatnya sambal dari kelapa yang diparut kemudian dikasih rempah-rempah, rasanya maknyos. Oke guys, kita langsung aja makan menu andalan aku di kampung, kayak ginilah menunya. Yuk langsung aja kita gaskan. Nah, aku langsung aja ya guys. Jadi aku mau coba apa dulu nih, jengkol. Kita cari jengkol dulu ini, tes yang paling kecil ya. Kita ambil ayamnya. Kita pakai sambal ini juga. Ya, ini coba daun simpur. Ini daunnya. Ayam. Guys, aku suka ini nih. Oke, kita coba daun kacang panjang. Ini udah aku bersihin ya guys, jadi bersih. Hmm.
Oke guys, kita lanjut dengan daun pepayanya guys. Ini daun pepaya. Sebenarnya daun pepaya ini pahit. Cuma kalau orang yang suka pahit sangat menyukai daun pepaya. Wah, daun singkurnya. Kita kasih. Gulung-gulung. Ini. Oke guys, kita lanjut lagi guys.
terima kasih kalian sudah mengikuti video aku. Jangan lupa subscribe channel aku Bang Ahen, dan selamat menonton video selanjutnya.